Bentuk perhatian kepada masyarakat, Jahir Bupati Batubara dan Oka Faizal Ketua Kadin Batubara kunjungi Desa Lubuk Cui dalam rangka mendengarkan langsung keluhan warga, juga memberikan ratusan karung beras kepada warga yang membutuhkannya. Kegiatan berlangsung di kantor Desa Lubuk Cui, warga berkumpul mendengarkan arahan dari aparatur Pemkab Batubara. Dalam hal ini, Burhan, Koordinator Kadin Berbagi, menyampaikan rutinitas berbagi ini merupakan upaya Jahir Bupati Batubara menyentuh langsung warga Kabupaten Batubara. Begitu pula peranan Oka Faizal, Ketua Kadin Batubara dalam melihat potensi Desa Lubuk Cui yang merupakan lumbung petani cabai hingga nantinya mampu membangun perekonomian di Kabupaten Batubara. Pada kegiatan ini hadir pula Rajali, Camat 50 Pesisir dan Ahmad Yani, kader PDIP, di mana aparatur Pemkab Batubara dan juga PDIP diharapkan mampu untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Batubara. Ya, hari ini seperti biasa rutin Kadin Batubara berbagi, sebagaimana perintah langsung dari Ketua Kadin, Pak Oka Faizal, dan Pak Ketua Dewan Penasehat, Pak Bupati, Insinyur Haji Jahir MAP, kita mengunjungi desa yang ke-98 dari 151 desa se-Kabupaten Batubara di Desa Lubuk Cui, Kecamatan 50 Pesisir. Seperti rutinitas biasa, kita berkeliling memberikan bantuan beras sambil menerima masukan keluhan masyarakat untuk selanjutnya nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, kita tadi juga ada berbagi di Balai Desa yang dikumpulkan oleh pihak desa. Ada Pak Camat juga tadi, ada puluhan kaum fakir miskin, guru mengaji, Bilal Mayit, dan ada tokoh-tokoh dari gereja. Iya, Sintua ya, tokoh-tokoh dari agama Kristen juga ada yang kita berikan bantuan di Balai Desa, dan ada juga yang kita berkeliling secara door-to-door. Semoga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan ini akan terus digalakkan sampai mencapai 151 desa se-Kabupaten Batubara. Setelah dari kantor desa, tim Kadin Berbagi lakukan door-to-door, langsung ke rumah warga yang sakit dan tidak mampu. Pada hari ini, dalam acara Kadin Berbagi dan PD Peduli. Jadi ini adalah suatu pedulian Pak Bupati Pak Jahir Batubara dan Ketua Kadin Oka Faizal. Semoga lah ini terus terlaksana sesuai dengan cita-cita kita warga Kabupaten Batubara. Saya dari PJ Kepala Desa Lubuk Cui, Desa Lubuk Cui, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadin kita Oka Faizal dan juga Bapak Bupati kita Insinyur Jahir MAP. Semoga beliau diberi kesehatan dan semoga sukses nanti ke depannya. Dari Batubara, Liputan Akbar Nasution.